Namaku Gus AA, seorang profesor pencipta metode cepat matematika, fisika dan kimia. Berpuluh-puluh tahun sudah aku mencerdaskan anak bangsa. Kini aku baktikan kecerdasanku untuk negara. Lakukan revolusi otak, revolusi alat dan mental, agar Indonesia merdeka, merdeka seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Merayu, Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA. Anies Baswedan ini katanya calon presiden. Aku tak pernah takut, Anies Baswedannya pres, dengan sejumlah kerjanya yang gak beres. Rumah DP 0% yang kini jadi bangke, OKOC pun kini jadi tai. Banyak kasus lebih bayar terjadi di DKI, belum lagi kasus maling Formula E. Bisnis besar modal besar tapi rugi besar. Mohon maaf Pak Anies, Anda harus jadi tersangka KPK. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Mohon maaf Anies, Anda nyapres di penjara saja. Ambisi boleh, tapi harus ngaca. Dengan sejumlah kasus korupsi yang siap jadikan Anies tersangka, ambisi sih boleh, tapi rakyat tidak buta. Insya Allah tak lama lagi Anies jadi tersangka. Hei kadrun, kasihan deh lo. Hei kadrun, mampus lo. Ini beneran serius mau dicalonkan jadi presiden? Kalau saya itu simpel saja melihat sang jagoan Partai Nasdem ini, apakah dia pantas atau tidak, ya lihat di program-program besarnya. Kalau bangun trotoar semua orang juga sanggup, bangun taman semua orang sanggup,
revitalisasi tempat wisata semua orang juga sanggup. Tapi menangani banjir, semua orang tidak sanggup. Dan Anies Baswedan sudah mengatakan dia ini seorang yang hebat. Karena katanya masalah banjir ini adalah masalah manajemen air. Dan dia punya program yang namanya naturalisasi sungai. Satu ditambah satu sama dengan dua. Mari kita bersatu melihat banjir Jakarta. Ada gubernur hebat jebolan Amerika ngatasi banjir cuma dengan kata-kata. Ini program besar, program hebat dari Anies Baswedan. Naturalisasi sungai diikuti dengan zero runoff, sumur resapan. Jadi katanya air itu datangnya dari langit, jatuh ke bumi, masuk ke dalam tanah, meresap ke dalam tanah, bukan dialirkan lewat gorong-gorong ke laut. Nah, ini kan program-program hebat Anies Baswedan. Kita tunggu realisasinya, kita pantau perkembangannya. Ternyata memang orang ini gak hebat. Si Anies Baswedan ini cuma bacot doang. Langkahku semakin lelah menunggu janji Pak Anies tentang OKOC dan DP 0%. Janji yang mustahil dapat diwujudkan, dan benar adanya itu cuma bacot doang. Bacot, 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 bacot doang. Bacot, bacot, itu cuma bacot doang. Rakyat DKI ketipu, kita semua ditipu. Gubernur jebolan Amerika hanya manis di kata-kata. Gubernur jebolan Amerika hanya bacot doang, bacot. Dalam Al-Quran itu orang yang banyak bacot, bacotnya penuh dengan kebohongan itu disebutnya orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik hendak menipu Allah, dan Allah pasti balas tipuan mereka. Jadi ini udah jelas. Program naturalisasi sungai, zero runoff gagal total. Sekarang kembali kepada program normalisasi sungai beserta air dialirkan lewat gorong-gorong setelah disedot oleh pompa ke laut. Astagfirullah Rabbal Baraya. Astagfirullah Minal Khotoya. Astagfirullah Rabbal Baraya. Oh.
zaman ini, zaman edan kelakuan Anies Baswedan, wujud iman kelakuan kaya setan, menipu orang yang beriman, menipu Allah dan orang yang beriman. Astagfirullah Rabbal Baraya, astagfirullah minal khotoya. Jadi kalau menurut saya Anies ini orang gagal, jangan dicalonkan jadi presiden. Yang dukungnya partai gagal juga. Maaf bukan benci, tapi ini bukti, memang itu yang terjadi. Maaf bukan hoak, itulah kenyataan. Anies Baswedan kerjanya memang asal-asalan, habiskan duit rakyat dengan tidak ada manfaat. Kini Anies Baswedan sedang menanggung malu, pendukungnya bela mati-matian, tersandung kasus Formula E, korupsi yang jadi tragedi. Dibanggakan kini bikin Anies Baswedan keringetan. Dua alat bukti sudah ditemukan, Anies Baswedan gelalapan. KPK tinggal nunggu putusan. Anies Baswedan dipastikan jadi tersangka korupsi. KPK enggak usah takut ungkap korupsi yang besar ini. KPK harus berani, insya Allah Tuhan meridhoi. Gak usah takut dengan penjahat sekelas Anies Baswedan yang membahayakan NKRI. Korupsinya besar sekali.